Nah, sekarang di belakang gue udah banyak banget velg. Ya lo lihat dong, highlight-highlight velg yang ada di Krager Racing. Sekarang gue mau ngobrol sama salah satu owner yang lagi ganti velg di sini. Mobilnya itu, ya mungkin lu jarang lihat sih mobilnya, atau mungkin lu sering lihat di jalan. Apalagi kalau bukan Chevrolet Captiva. Yuk kita ngobrol sama ownernya. Halo Om. Halo. Ya, kenalan dulu ke teman-teman. Oh ya, nama saya Gunung. Saya pemilik Chevrolet Captiva di depan yang baru aja ganti pelek di sini. Oke, kayaknya kalau kita ngobrol di sini kurang enak Om. Gimana kalau kita di dalam ayo? Jangan adem. Oke, sekarang gue mau nanya-nanya sedikit nih soal Captiva yang dipakai sama Om siapa? Gunung. Om Gunung. Oke, Om Gunung, udah berapa lama nih pakai Captiva? 5 tahun. 5 tahun. Ya. Oke, nah. Seperti kita ketahui kan Captiva ini orang suka banyak kayak masalah di transmisinya ya. Yeah. Captiva itu masalah di transmisi dan lain-lain. Selama Om pakai, nemuin nggak kendala-kendala kayak gitu? Memang sih kalau Captiva kan matic dan rata-rata kan orang kan langsung mikirnya masalah transmisi ya. Tuh. Tapi ya baik Captiva ataupun mobil lainnya sih sebenarnya kalau kita perawatannya rutin, transmisinya sih fine-fine aja sih. Oke. Okay. Nah, jadi selama kita pegang sih baik-baik aja kebetulan. Nah, kan ini Om udah pakai cukup lama ya? Iya. Sebelumnya Om pernah pakai velg lain atau original atau baru ganti sekarang atau gimana? Original. Baru original. Oke. Nah, originalnya dia kan kalau kita lihat bodinya bongsor ya. Iya. Tapi kan originalnya tidak terlalu besar nih Om. Iya. Speknya mungkin ntar teman-teman bisa lihat, ntar gue tulisin spek originalnya dia berapa ya. Nah, Om putusin sekarang pakai HSR, naik berapa ring Om dari sebelumnya? Naik satu ring. Iya. Pakai ring? Sekarang pakai 18. Oke, berarti sebelumnya 17. Iya. Ya, naik 18. Dengan modelnya kira-kira? Modelnya kebetulan awalnya sempat bingung ya karena banyak variannya. Iya. Tapi akhirnya sih dapat yang disuka. Oke, berarti Om nemu yang udah cocok. Iya. Ya di sini. Iya. Ya. Nah, Om Gunung. Iya. Selama pakai yang tadi saya bilang nih, selama Om mengendarai mobil tersebut, kita ketahuin banyak ya orang ngeluh soal Captiva. Kayak tadi transmisi. Nah, selama Om pakai itu, kenapa nih Om bisa bertahan sampai 5 tahun? Ya, pertama-tama yaitu CC-nya kebetulan nggak terlalu besar ya, 2000. Terus diesel, dan untuk ukuran 2000, torsinya termasuk lumayan ya. Sekitar, kalau kebetulan yang saya punya 360 ya. Okay. Torsinya. Jadi ya, iya, Newton meter, jadi ya masih enak lah dalam kota, luar kota. Oke, berarti untuk konsumsi bahan bakar pun masih bersahabat ya, lah. Masih bersahabat lah, nggak terlalu boros. Buat teman-teman yang nyari mobil dengan varian SUV dan bensin bersahabat, bukan kayak mobil lain ya, tapi yang bersahabat dan irit, kalian bisa pakai Captiva tuh, rekomendasi dari Om Gunung. Ya, silahkan dicoba boleh. Terus apa aja nih Om yang udah dilakuin sama mobil Om selain ganti velg ini? Apa ya Om main OM aja, nggak ada yang dirubah atau kira ada yang dirubah dari mobil? Baru cuman audio aja sih, head unitnya aja diganti sama yang double din touchscreen supaya bisa masang kamera belakang aja sih. Oke, berarti opsional dari mobil tersebut Om pasang kamera belakang, Om ganti audio, head unit biar suaranya juga lebih enak pasti. Iya. Silakan, sama-sama. Gue minta satu kata dari lo untuk penonton di rumah soal HSR. HSR modelnya banyak bener, bikin bingung tapi oke. Mantap, thank you Om. Oke.